Oh, Gustavo kali ini. Masih Gustavo. Colok tadi bolanya Gustavo, pemirsa. Agung Manan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, pemirsa? Apa yang terjadi? Oh, ternyata penalti ya. Wasit menunjuk titik-titik. Apa yang terjadi, pemirsa? Sementara ini asisten wasit tempat ya, atau wasit gawang ya, yang tentu dalam situasi ini lebih dekat. Nah, ini dia kembali lagi, Yuki. Ya, betul, saya kira ya. Di luar ya. Iya, itu saya kan. Kira di luar. Ya, kan. Di luar garis. Penalti didapatkan oleh Persikabo, Kabupaten Bogor. Rian Kurnia, gol! Sebuah gol dari Rian Kurnia, pemirsa. Datang di menit-menit terakhir dan merubah skor menjadi 0-1. Tidak terima, dan kali ini sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan tadi kita lihat, dan ada sebuah pelanggaran dilakukan. Iya. Iya, satu tarikan dari Aldo Claudio, pemain yang jarang turun sebagai penampil utama, dipercaya oleh Javier Roca. Satu kesalahan yang begitu fatal, lapse of concentration, tarikan pada bagian tubuh atau jersey dari Slamet Nur Cahyon. Hugo Gomez kali ini bersiap untuk melakukan eksekusi tendangan penalti, jajah dan gol! Upaya yang dilakukan Irsyad Maulana, is it penalti? Atau ke tendangan bebas? Ya, belum terlihat juga ke arah wasit ya. Seperti penalti? Penalti ya. Memaksakan sliding atau dorong? Ya, di luar ya tampaknya. Di luar atau ya, di dalam? Ya, tipis ya. Oh, di luar. Di luar, di luar. Jatuhnya ya, di dalam. Jatuhnya di dalam. Irsyad Maulana, jepret! Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada video.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.